ada yang kita pakai saat kita kehujanan? Saya. Maksudnya gimana? Nanti rusak ya, Pak. Kalimatnya lagi, Bapak. Anda punya sepatu baru. Baru dipakai beli. Hujan-hujan. Pas hujan-hujan dipakai. Saya. Jam tangan baru. Pak Lontong yang terhormat. Nih. Wah, Anda ini tadi jelas mengatakan kepada kita semua yang ada di sini, iya, menggunakan kata benda. Bebo, ende, ada benda. Kenapa Anda menjawab dengan saya? Bebo. Apakah sayang itu adalah kata benda? Saya tanya. Ketika saya jawab. Nah, saya jawab. Benda. Dengar soal benda yang ini kita pakai saat kita kehujanan, sayang. Enggak, Bapak tadi enggak gitu pengucapannya, Pak. Loh, si sayangnya kan belum ada tadi. Enggak pengucapannya. Benda yang kita pakai saat kita kehujanan? Benda, oke? Okay. Kenapa sayang? Sayang benda bukan? Saya tanya. Layan. Yang mengatakan sayang benda itu siapa? Pertanyaan Bapak. Benda apa yang dipakai satu jalan itu siapa sayang? Yang bilang pakai apa? Benda apa? Benda yang dipakai, benda yang dipakai. Benda yang dipakai, benda yang dipakai saat kehujanan. Oh, stop sampai benda yang dipakai, stop. Boleh. Benda yang dipakai. Saya pakai sepatu, sepatu benda bukan? Saya tanya. Benda, benda sepatu. Payung benda bukan? Benda. Kenapa ada sayang? Baru hari ini loh, lihat sisi lembutnya Kak Bedu tuh. Lembut. Pak, coba Bapak dong. Saya gak pernah sayang, Pak. Mau sepatu baru, mau apa, kehujanan, biarin. Besok dicuci, gak ada sayang-sayangnya. Iya, benar. Aku juga gitu. Ah, saya gak sayang, ntar Pak. Ntar beli lagi kok yang baru. Ah, ntar beli lagi, ayo gimana aku tuh. Aku juga punya sepatu. Lagi aku coba kalau kita sayang, tapi dia berkhianat, Pak. Pernah lihat polisi? Oh, enggak tahu. Pernah lihat tentara? Pak, TNI gitu. Kita tinggal di mana sih, Pak? Pernah lihat anak sekolah? Pernah. Ah, di antara mereka itu ada persamaan. Nah, seragam sama-sama manusia. Polisi, tentara, anak sekolah biasanya harus pakai tuh seragam. Seragam. Harusnya seragam. Oh, tuh, tuh, tuh. Pengalihan, pengalihan, Pak. Tuh, kan? Kan diarahkan oleh dia supaya kita menjawab seragam. Pas kita jawab seragam, jauh deh seragam. Anda seuzon sih. Harus pakai bayaran. 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 Kalau nggak bayaran, Pak, ijasa ditahan. Harus pakai. Ngalamin. Polisi, tentara, anak sekolah, biasanya harus pakai bayar. Polisi, tentara kan ada gajinya. Ada gajinya, Pak. Gitu. Kita lihat apakah bodo bayaran, jawaban yang benar. Oke, silakan tim B. Tim B, polisi, tentara, anak sekolah biasanya harus pakai bawahan. Eh? Pernah enggak? Eh? Anak sekolah pakai kancut doang pernah enggak? Eh? Pernah enggak? Bawahan. Kayaknya Anda pernah ya. Enggak. Bawahan. Kita lihat. Dia waktu kecil gitu, Pak Akbar, Pak. Polisi, tentara, anak sekolah biasanya harus pakai bawahan. Apakah itu jawaban yang benar? Sayang sekali. Tau gak? Sabar. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Kamu bawahan. Kasih tahu aja, Pak, jawabannya apa. Kasih tahu, gak usah pakai emosi. Awas ya kalau sampai seragam, awas lo. Baik, kita lihat. Awas sampai seragam. Polisi, tentara, anak sekolah biasanya harus pakai. Aduh, disambung. Bapak ini saya sudah saya lihat nih. Mulai bunyi nyangu pakai yang rapi. Bapak sambung-sambung terus hurufnya. Tapi bener enggak? Bener sih. Oke, kita mencari kebenaran di sini. Baik, tim B sudah menemukan kata mufakat. Boleh kita kasih semangat untuk kedua tim. Mufakat apa? Dua menurun. Dua menurun. Kita lihat ada lima kotak huruf keempat A. Tahu api kan? Gak usah ditanggepin. Cuma karena kaitannya. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. The point aja. Dengar aja pertanyaannya. Kalau benda dibakar itu mengeluarkan api. Api kalau dipegang terasa? Tuh kan, terasa enak kali. Terasa enak. Kalau juga tahu panas kan ya? Pakai ditanyain. Terasa panas. Api terasa kalau dipegang terasa. Rasain lo. Api.
Dua. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 berarti ya. Happy. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ya, terus pokoknya seperti itulah. Ya. Apakah api kalau dibekang terasa aduh, seperti itu tadi? Kita lihat. Bukan. Sayang sekali tim B. Oke, tim A silakan. Bukan. Terasa adau. Hah? Adau. Wadau. Api kalau dibekang terasa adau. Nah iya gitu. Wadau. Boleh. Adau. Wadau. Oke. Wadau, adau, sadau. Wadau, sadau, sadau. Baik. Pokoknya adau. Menjerit lah ya. Adau, wadau, atau apa pun. Tapi kalau dibekang terasa wadau, adau, wadau. Gua lihat. Oh, bukan. Sayang sekali dari sekian banyak peluang yang kita berikan ternyata tidak ada yang bisa padahal menjawab. Padahal ini pasta. Ini kalau ngarang kita suruh pegang api. Enggak ada di sini. Kita lihat api kalau dipegang terasa susah. Wapil. Susah ya? Wah, bisa. Dapat apinya mas, dapat. Kenapa lah? Pepe. Pantes ya kalau ada orang minta, mas minta apinya dong, itu nyusahin ya pak. Sebutkan profesi siapa, orang apa, yang profesinya megang api. Dragon Ball. Dragon Ball. Oh iya iya iya. Baik masih ada dua soal lagi. Kita beri kesempatan untuk tim A. Satu mendarat, tar aja deh. Mendarat. Satu mendarat. Satu mendarat. Satu mendatar. Satu mendatar ada huruf S. Perhatikan baik-baik. Pertanyaannya adalah dalam prosesi pernikahan. Ingat prosesi pernikahan. Sepsi. Mempelai pria harus membawa dan menyiapkan. Mas kawin. Mas nandar. Harus menyiapkan. Tiga. Mas dua. Kawin, mas kawin. Harus gue. Gue. Satu. Iya, silakan. Maksudnya arahnya mas kawin. Iya, emang mas kawin. Tapi kan bukan mas kawin, saja mas nikah. Mas. Mas kawin. Dalam prosesi pernikahan. Tiga. Belum. Mikir dulu. Harus menyiapkan. Kamu semakin mikir, semakin berpikir loh ternyata. Ya iya dong. Harus menyiapkan. Tiga. Dua. Satu, silakan tim A jawabannya. Menyiapkan masakan. 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 Kita kunci jawabannya. Masakan, apakah ada? Pria. Itu apakah itu jawaban yang benar? Masakan. Bukan. Jalan miring. Mundur. Eh kalau dia mau maju mundur miring sama. Duh yang nyiapin. Yang nyiapin masakan tuh catering. Harus menyiapkan pasangan. Kita kunci jawabannya. Emang nikah enggak sama siapa-siapa. Kita lihat apakah betul dalam prosesi pernikahan mempelai pria harus membawa dan menyiapkan pasangan. Setting mereka girangnya seperti itu. Kayak nonton bola ya Pak ya. Wah. Wow. Kan berjuang dulu dong. Teriakan kemenangan. Luar biasa sekali. Pak, benar-benar Pak. Kesusah payahan kita terbayar lunas. Thank you. Kita sangat menghargai semua usaha Anda. Baik. Untuk tim B berarti ya. Iya. Ini adalah pertanyaan satu terakhir. Menurun, Pak. Satu menurun, ada 6 kotak. 6 kotak huruf pertama P. Pertanyaannya, mata berkunang-kunang dan kepala terasa berat karena... Kepentok. Uyeng, pusing. Tim B, silakan berpikir. Mata berkunang-kunang dan karena... kepala terasa berat karena... Uyeng, Pak. Uyeng. Apakah mata berkunang-kunang dan kepala terasa berat karena puyeng? Ya, lurus banget jawabannya. Malu-malu. Sayang sekali, Tima. Silakan. Kesempatan untuk mengejar. Bertahun-tahun di WIB, jawabannya puyeng, lurus. Tapi jawabannya apa? Pusing. Pantok aja. Pasrah. Pasrah. Pasrah aja deh.
Pasrah. Pasrah. Apakah mata berkunang-kunang, kepala terasa berat karena pasrah? Setidaknya melenceng. Wow. Bukan. Sayang sekali bukan itu jawabannya, tidak ada yang bisa menjawab. Pusing. Kita akan buka PR. Langsung. PR matematika, PR. Mata berkunang-kunang dan kepala terasa PR. Berat karena setelah yang satu ini. Aturannya main di sini, main di sini, main di situ. Ya. Eh kok saya sih harusnya sama kamu yang di sana. Gak boleh main. Jangan. Sini, sini, sini. Ah, shh, ini loh di sini malah ini. Gak boleh ngeliat bintang tamu cakep main tuker tambah aja.